Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebang Kidiu. Di video saya kali ini, saya akan membagikan cara custom ROM AX di Xiaomi Redmi 5A. Buat teman-teman yang sering gagal atau setelah custom ROM AX ini mentok di logo, ini teman-teman wajib menurunkan versi Android-nya dari Oreo ke Nougat terlebih dahulu, atau disebut dengan downgrade. Untuk video downgrade-nya saya sudah share di video saya sebelumnya. Oke, misalkan teman-teman sudah downgrade, dan pastikan juga sudah mendownload filenya, yaitu ROM-nya dan GAPS. Oke, jangan lupa teman-teman install TWRP official ataupun yang vendor. Oke, teman-teman, untuk langkah selanjutnya pilih wipe terlebih dahulu. Ini wajib ya sebelum install ROM. Pilih advanced wipe, lalu pilih dalvik, system, data dan cache. Swipe saja ke kanan jika sudah. Lalu pilih kembali. Lalu pilih install, lalu select stroke dan pilih dari mana ROM-nya teman-teman. Kebetulan saya menggunakan USB OTG, pilih saja, lalu tab ROM-nya yang ini, lalu tab yang bagian ini lagi, lalu open gaps-nya. Ini sekalian biar nggak satu-satu ya. Oke, jika sudah swipe lagi ke kanan dan tunggu sampai proses selesai. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa wipe cache dalviknya, lalu swipe lagi ke kanan. Oke, jika sudah reboot saja dan download install. Buat teman-teman yang belum tahu cara install TWRP-nya, ada di video saya sebelumnya. Teman-teman tinggal klik saja di link deskripsi video ini, dan untuk ROM dan GAPS-nya saya juga sudah sediakan di link deskripsi video ini. Oke teman-teman, ini sudah lagi reboot ya, tunggu saja kurang lebih 5 menitan dan ini sudah berhasil masuk ke ROM AX-nya. Teman-teman tinggal setting seperti biasa. Oke, mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.